kesan pertama masuk di kelas 5F itu rapi. Terus yang menarik adalah beberapa hasil karya anak dipajang di ruang kelas. Ada satu hal yang saya perhatikan sangat penting dan juga membuat murid-murid dan guru itu interaktif sebelum mengajar adalah papan emotion, di mana di situ sebelum anak-anak mulai belajar, pihak sekolah atau ibu guru memberikan emotion kepada anak-anak apa yang mereka rasakan pada saat pertama kali masuk. Ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana anak-anak bisa mengikuti proses ajar di sekolah, dimulai dengan interaksi yang sangat komunikatif saya pikir, dan ini bisa diteruskan untuk kelas-kelas lain di Darussalam tentunya, sehingga guru itu akan mempunyai starting point atau memulai belajarkan berdasarkan emosi anak atau keadaan hati si anak, misalnya senang, dia siap melakukan pelajaran, atau bahkan atau ada yang dia merasa gatal saja, dan itu wajar, sehingga nanti komunikasi itu akan terbangun sehingga yang diinginkan dari proses ajar itu tercapai, semua anak memahami isi pelajaran yang akan disampaikan. Mungkin itu saja, terima kasih Ibu Guru yang sudah membimbing anak-anak kami. Terima kasih. Salam.
Fira Syifa dari 5F. Hari ini saya mau membagikan kegiatan membantu orang tua di rumah.